Pemirsa, pencarian korban tsunami Selat Sunda yang melanda wilayah pesisir Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebanyak 69 orang meninggal dunia dan 268 orang terluka. Seluruh korban yang meninggal dunia ini sedang dilakukan proses identifikasi, meski beberapa korban meninggal dunia telah dibawa pulang oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. Petugas gabungan BPBD Basarnas TNI Polri terus melakukan pencarian ke sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Lampung Selatan untuk menyisir korban yang diterjang gelombang tsunami Selat Sunda pada Sabtu malam kemarin. Warga dan korban yang selamat mendatangi rumah mereka yang terkena tsunami untuk mencari sisa-sisa barang berharga yang dapat diselamatkan di bawah reruntuhan puing-puing rumah. Pepet aja guys, sana ya. Data jumlah yang dirawat di Rumah Sakit Bob Bazar sampai dengan hari ini di per jam 10 itu ada 255 orang yang kami rawat, dan sebagian tadi sudah diperbolehkan pulang, sudah dipasori keluarganya, dan yang meninggal total keseluruhan ada 31 yang di Rumah Sakit Bob Bazar. Jadi 31